Ayo, Barudak, tari! Teman, lihat nih kendaraan serbaguna kami. Selain bisa dibawa kemana saja, tangga atau sigai hasil modifikasi kami bisa membawa apa saja. Ayo, Barudak, sing tarik atuh! Iya deh, Teja. Sini, biar aku yang tarik. Kamu pegangan kuat-kuat ya. Nah. Apa kataku? Pegangan yang kuat. Wah, ternyata serbaguna juga ya kendaraan ini. Bisa untuk alat keselamatan. Untung tidak terlalu dalam kamu terjatuhnya, Teja. Teman, walaupun kami asik bermain, tapi kami tidak lupa tugas utama kami, yaitu mengambil pesanan Ijuk ke Mang Tatang. Wah, tinggal satu pohon lagi, teman. Ayo kita selesaikan. Tapi sebelumnya kita lepas dulu roda sigainya. Ini dia fungsi utama sigai. Namanya juga tangga. Ya, fungsinya untuk mencapai tempat yang tinggi. Walau sudah menggunakan alat bantu tangga, kami tetap harus hati-hati karena pijakan kakinya yang hanya muat ujung jari kaki kami saja. Tugas kami mengambil sebanyak mungkin serat ijuknya, biar nanti Mamang Aput yang memilahnya. Begini cara kami membawa ijuk, tinggal digulung-gulungkan saja di sigai.